Wali Kota bahwa perayaan tahun baru tahun 2019 kali ini tidak boleh ada perayaan-perayaan yang sifatnya ya hiburan, kemudian hura-hura ya. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu beberapa saudara kita yang ada di Banten juga terkena musibah. Perayaan tahun ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya ibadah. Ini bisa kita jadikan pegangan ya, ketika kita nanti melihat ada warga, ada masyarakat atau siapapun itu yang melaksanakan perayaan tahun baru yang tidak diperbolehkan dalam surat edaran itu, silakan jangan ragu-ragu untuk ditegur ya. Ditegur, kalau bisa ya jangan sampai terlaksana kegiatan itu ya, karena kita sudah punya pegangan surat edaran dari Bapak Wali Kota. Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan suatu surat edaran yang bersifat instruksi kepada seluruh kantor pemerintah, dilarang untuk mengadakan sifatnya merayakan pergantian tahun baru ini dengan bersifat pembakaran-pembakaran ikan ataupun sejenisnya, begitu juga dengan pembakaran kembang api dan sejenisnya juga, kemudian yang bersifat hura-hura, nyanyi-nyanyi, itu semua dilarang oleh Pak Wali Kota, terutama yang berada di lingkungan-lingkungan kantor-kantor pemerintahan. Begitu juga dengan sejenis organisasi yang diberikan suatu insentif oleh pemerintah, itu dilarang ya. Ketegasan ini, apa yang dikatakan oleh Pak Dan Ramil, wajib hukumnya kita laksanakan, kita praktekan dalam rangka apabila di masyarakat ada yang mempraktekan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira itu demi satu katanya, demi komunikasinya, instruksi dari atasan, sehingga kita melaksanakan yang berada di wilayah pelaksanaan-pelaksanaan. Kemudian juga Ibu Bapak yang saya hormati, para peserapel, benar kita melaksanakan kegiatan ini secara preventif, karena gunanya sebelum ada tindakan-tindakan, kita dahulu yang melaksanakan, kita dulu yang mengamankan, dan kita dulu yang menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Saya kira itu. Kemudian sekali lagi pesan saya, jaga kesehatan, karena cuaca yang begitu kurang bersahabat akhir-akhir ini, tetap ASN, PNS semuanya bekerja, apalagi yang di wilayah 24 jam, tidak ada kata hari tanggal merah ataupun hari itu, kita semuanya bekerja terus ya. Nah itulah, untuk itu kesehatan untuk diri kita, kita jaga. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dadapil maupun Pak Camat itu betul, bahwa edaran tersebut adalah dampak meringankan tugas pokok kita, bahwa kita punya pimpinan di daerah, Bapak Wali Kota, beliau sangat cerdas sekali dengan membaca situasi, dan tentunya ini adalah bisa dilaksanakan setiap tahun. Bukan saja kita kemarin, rekan kita, saudara kita yang kena musibah, tapi memang saatnya lah, waktunya lah, kita setiap ada pergantian tahun merayakan dengan ringan, kemudian tidak euforia, tidak hura-hura ya, karena kita bisa melihat ke belakang kita masih banyak warga masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Inilah kecerdasan pimpinan kita yang ada di daerah, Bapak Wali Kota, dan beliau mengeluarkan himbauan kepada kita semua masyarakat yang ada di wilayah Kota Tangerang. Kemudian pada saat nanti pelaksanaannya, saya minta kepada rekan-rekan, tolong rekan-rekan jangan pengamanan sendiri-sendiri, minimal 2 orang antara TNI Polri, kemudian MITRA dan sebagainya. Maksud dan tujuannya adalah agar masing-masing rekan-rekan dapat mengamankan di antara individu ya. Tetap kewaspadaan kita harus tingkatkan di lapangan, tidak boleh kita underestimate, tidak boleh kita menganggap sepele ya, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan orang yang tidak suka dengan keberadaan kita di lapangan.